kita sama-sama saksikan. Pelikatkan domain perbedaan jaman dengan jaman surga. Di waktu surga, kalau bangun tidur, orang dulu biasanya langsung mengambil air untuk melaksanakan. Musiknya dibesarin. Ketika berkumpul dengan sahabat, orang ini biasanya makan bersama, bercanda bahagia. Sedangkan zaman sekarang, kumpul tapi lebih asik dengan handphone. Tanda sedang menggait mangga. Jam sekarang gerakan ini identik dengan membawa tongkat nasi lalu selfie. Orang dulu ketika disuruh orang tuanya untuk melakukan
melaksanakan ibadah, mereka langsung menuju ke melaksanakan ibadah, mereka selalu menunda-nunda dan sulit diterima. Zaman dulu ketika ada orang yang meninggal, mereka langsung pergi layakan ke rumah duka. Berbeda dengan anak yang sekarang datang ke rumah duka untuk selfie dan mengucapkan duka melalui sosial. Keperluan dan keinginan memiliki faedah yang berbeda-beda selama kita menyadari dalam menggunakan smartphone. Jadi, hendaknya digunakan seperlunya saja dan berbanyak kumpul dengan keluarga dan sahabat. Mengasihi dan mencintai. Woi, jangan main HP itu dulu ya. Selfie bersama, boleh. Terima kasih, tepuk tangan.